Halo semua, jumpa lagi di channel Dapur Mama Ajeng. Kali ini Mama memasak tongseng ayam dan sop ceker ya. Tapi pertama-tama yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, ini pertama kita masak tongseng ayam ya. Jadi nanti tongseng ayamnya tuh buat emak sama paknya ya. Jadi kalau anaknya dimasakin sop ayam aja. Kemudian ini aku tadi udah iris-iris bawang merah, bawang putih sama cabai. Itu langsung aja digongso di minyak yang panas tadi. Jangan lupa diosreng-osreng-osreng-osreng terus ya, biar mateng, biar mencampur rata. Jadi ini kalau aku itu tuh nggak pakai bumbu pawon-pawonan ya mams ya. Tapi kalau kalian misalnya suka biar nggak amis atau apa, itu bisa kalian tambahkan serai, lengkuas, kemudian daun salam dan apalah itu yang bumbu pawon semua itu, atau kunyit gitu ya. Tapi karena aku tuh nggak suka pakai kayak gitu, jadi aku bener-bener murni aja. Cabai, bawang merah, dan bawang putih digongso. Setelah itu langsung aja ini masukin ayamnya. Tadi aku tuh pakainya paha yang atas sama paha bawah. Terus aku pakai ceker juga. Biar apa ya, macem-macem gitu ya. Aku soalnya nggak terlalu suka daging sih. Nah langsung aja kalau udah masuk semua, diosreng-osreng dan diguyur air. Jangan lupa ditutup dulu sampai ini dagingnya tuh empuk, sampai cekernya tuh ngelotok. Habis itu dibuka dan kasih bumbu. Ini aku pakein garam, gula pasir, lada bubuk. Ini jangan lupa pakainya yang banyak, karena aku tuh suka banget sama lada bubuk. Terus tambah lagi sama kecap manis. Dan jangan lupa ini kaldu sapi ya. Jadi masaknya ayam tapi pakainya kaldu sapi, nggak apa-apa deh, yang penting biar lebih enak ya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk terus sampai apa ya, bumbunya ini meresap, biar apa, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jangan lupa ditutup ya mams ya. Tahu-tahu udah mateng nih, tinggal dibuka dan udah plekotokan kayak gini, udah empuk. Tinggal masukin deh kobisnya. Ini aku pakai kobisnya yang banyak karena aku tuh suka sekali sama kobis yang nantinya tuh masih kriuk-kriuk gitu. Jadi aku masak kobisnya ini nggak layu-layu banget gitu ya. Terus setelah diublek-ublek, jadi sampai kobisnya tuh kena bumbu-bumbunya gitu loh. Nah, biar pokoknya biar merata, ublek-ublek terus pokoknya. Terus jangan lupa ini langsung aja tomatnya dimasukin biar lebih seger. Masukin semuanya. Dan ini dia cabai rawit. Pokoknya kalau nggak pakai cabai rawit tuh nantinya tuh nggak jadi harus pakai cabai rawit yang banyak ya. Terus jangan lupa tambahin daun bawang biar lebih sedap dan diosreng-osreng. Dan ini masaknya nggak usah terlalu lama ya mams ya, karena ini kalau terlalu lama nanti nggak seger lagi deh sayur-sayurnya. Jadi ini cepet-cepet aja, diosreng-osreng kayak gini. Dan ini ujuk-ujuk udah mateng, siap untuk disajikan ya. Ini aku ambilin dulu di piring, ada beberapa. Jadi aku ambil yang bagian paha, terus yang dagingnya gitu, terus sama cakernya. Pokoknya semua deh dikomplitin. Jangan lupa sayur-sayurnya dimasukin. Ini ada kobis, ada tomat sama cabenya, jangan lupa. Jadi kalau misalnya mau pedes tuh tinggal nyeplusin cabenya ini. Tuh, tomatnya ini seger banget. Aku kasih yang banyak aja deh tomatnya sama cabenya. Dan ini dia tongseng ayam ala Dapur Mama Ajeng udah siap. Selamat mencoba ya, Mams ya. Happy cook. King, terima kasih. Bye bye. Enggak bye bye ding. Kita mau lanjut bikin sop. Nah, ini buat anak-anak. Aku mau bikinin sop ceker. Jadi anak-anak tuh suka banget sama yang namanya ceker ya, Mams ya. Jadi pertama-tama itu aku udah panasin air dulu. Enggak terlalu mendidih enggak apa-apa. Aku cuman pakai bumbunya tuh bawang putih aja. Aku geprek gitu satu siung. Nah, ini aku rebus cekernya tuh agak lama, jadi sampai empuk gitu. Nah, setelah dirasa empuk, masukin deh sayurannya. Ini gampang banget loh bikin sop ceker tuh. Tinggal diaduk-aduk gini dan dikasih bumbu. Ini aku kasih garam dikit atau secukupnya, terus gula pasir sama kaldu rasa sapi. Jadi nggak apa-apa ya masaknya ayam kasihnya sapi. Nah, kalau dirasa udah mateng gitu, tinggal masukin aja tomatnya dan koreksi rasa. Dan ternyata udah mateng loh, secepat ini bikin sop ceker yang seger banget buat anak-anak. Nah, terakhir taburin bawang goreng biar lebih gurih. Ini siap ya, aku mau ngambilin buat anak, buat si Yahra. Tuh, aku ambilin cekernya sama sayur-sayurnya, sama kuah-kuahnya. Dan ini baunya harum dan seger banget. Tuh, selamat mencoba ya, Mams. Semoga anak-anak juga suka. Terima kasih udah menyaksikan channel Dapur Mama Ajeng. Yang belum subscribe, tolong bantu klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bye-bye.